Selamat sore, Mas Bro semuanya. Gimana kabar, Lur? Baik. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera ya, Lur. Ya. Ya, Lur. Pada video kali ini kembali berbagi ya, Lur. Saya Agung Bonsai. Bonsai tinggi loh ya. Ini sebuah kemarin kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya supaya bonsai ini nanti bisa menjadi bonsai apa. Cara ini cara yang mudah bisa dilihat. Ini kemarin akarnya pada putus loh, karena memang posisi di kebun ya. Bisa dilihat di airnya. Saya gunakan satu kelapanya kulitnya untuk menjaga akar di dalam airnya. Jadi cara ini, cara seperti ini sangat mudah. Bisa gunakan sebagai agar-agar bekas. Jadi cara ini seperti ini, dan gampang loh. Jadi tidak perlu ribet dan sulit pemula. Masa saya juga pemula loh. Mari kita coba. Setelah seperti ini, lakukan saja seperti Thank you.
tumbuh liar di kebunnya bisa dilihat rumahnya semakin panjang semakin lebar. Kemudian bisa kita bantu, masih sarkan tujuannya apa, kita membantu proses asimilasi. Kira-kira seperti ini. Oke, sedulur. Itu ya, Lur ya. Video kali ini cukup simpel dan saya kira gampang sekali. Bisa dilakukan sedulur-sedulur kabeh cinta bonsai. Gimana pun berarti khususnya bonsai kelapa. Mudah-mudahan sekelumit video kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa mengedukasi. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bro. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya.